TV KPM. Salam Puan Syaza, macam mana nak tahu anak kita ada kekurangan nutrisi ataupun tidak? Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi bersama saya Syaza Nutritionist dalam episod Diet dan Nutrisi. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari Isnin yang indah ni untuk membincangkan lagi satu topik nutrisi yang agak penting. Seperti yang telah diajukan soalan daripada penonton kita. Macam mana ni kita nak tahu anak kita ni sihat, cukup nutrisi ataupun tidak? Saya rasa memang tak larilah kita sebagai ibu bapa sangat risaukan tumbuh sara anak kita sama ada mereka mendapat nutrisi yang secukupnya ataupun tidak. Tapi apa nutrisi yang penting? Apa jenis-jenis vitamin yang penting untuk tumbuh sara mereka? Dan apa akibat kalau kita tidak mencukupi keperluan nutrisi-nutrisi berikut? Sebab itulah pada hari ini saya nak kongsikan apa masalah nutrisi yang sangat biasa dalam kalangan kanak-kanak. Saya rasa dalam episod-episod sebelum ini saya sudah banyak kali menyebut tentang makronutrisi. Makronutrisi ini adalah sejenis nutrisi yang kita perlukan dalam kuantiti yang banyak. Iaitu kita perlukan karbohidrat, protein dan juga lemak. Inilah antara makronutrisi yang kita perlukan mengambil secukupnya dan juga pastikan setiap kali kita punya makanan tu mengandungi semua elemen vitamin tersebut. Adakah cukup selama ni anak-anak kita mengambilnya? Selain daripada makronutrisi, adakah mikronutrisi kita pun mencukupi? Inilah antara persoalan yang sering diajukan dan apa kaitan, apa jenis-jenis masalah yang berkait jika mengalami kekurangan nutrisi tersebut. Sebab itulah hari ini kita akan membincangkan masalah yang biasa dan macam mana kita nak atasi masalah-masalah berikut. Antara masalah yang biasa dikaitkan jika kita mengalami kekurangan nutrisi khususnya untuk kanak-kanak ialah masalah obesiti dan juga bantut. Seperti kita tahu, sebenarnya kondisi Malaysia agak kritikal. Kita boleh katakan mengalami masalah bantut yang lebih teruk daripada Palestin. Kita boleh bandingkan antara keadaan situasi negara kita dan juga Palestin agak berbeza. Walaupun mereka dalam keadaan yang serba kekurangan, tapi masalah nutrisi kita lebih membimbangkan. Kenapa perkara ini terjadi? Adakah ibu bapa rakyat Malaysia masih lagi kekurangan ilmu nutrisi ataupun tidak tahu apa nutrisi-nutrisi yang penting kita patut tekankan untuk anak-anak kita mengambil dengan secukupnya? Boleh katakan rakyat Malaysia ni separuh rakyat Malaysia mengalami masalah obesiti. Ini bukan khusus untuk kanak-kanak lah, tapi secara keseluruhan. Tapi sama juga untuk kanak-kanak, Malaysia masih lagi memenangi tangga pertama. Ya, memenangi tangga pertama antara kanak-kanak yang paling obes dalam kita panggil Asia Tenggara. Ini perkara yang kita patut membimbangkan kerana kanak-kanak obes lagi mudah untuk menjadi dewasa yang obes di kemudian hari, dan ini akan menyebabkan juga masalah-masalah kesihatan lain pada masa akan datang. Mungkin kitalah generasi yang akan tukar cara pemakanan mulai dari sekarang. Okey, panjang dah saya cerita ni. Tapi apa nutrisi yang penting ni kan yang kita perlu ambil dan apa akibat yang terjadi jika kita kekurangan nutrisi tersebut? Okey, sebab itu jangan pergi mana-mana. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM.
Update TV KPM. Kembali semula kita dalam slot diet dan nutrisi. Hari ini kita nak membincangkan satu topik yang agak penting dan juga beratlah bagi saya. Sebabkan kita dapat soalan yang diajukan oleh penonton kita. Apa masalah nutrisi yang paling orang kata biasalah yang terjadi dalam kalangan kanak-kanak. Sebelum kita nak tahu masalah-masalahnya, kita pun kena tahu jugalah apa jenis nutrisi-nutrisi yang penting dan macam mana kita nak atasi masalah tersebut. Yang pertama sekali ialah masalah kekurangan protein dan juga tenaga. Kita boleh kata istilah lainlah, iaitu protein energy malnutrition, di mana kebanyakan kanak-kanak di Malaysia mengalami masalah tersebut, di mana kita boleh katakan walaupun berat badan mereka mungkin normal ataupun kita boleh kata berlebihan, tidak semestinya mereka dalam keadaan yang cukup nutrisi. Dia boleh jadi terlebih nutrisi, over nutrition ataupun kekurangan nutrisi. Ada juga kes yang saya pernah lihat di mana walaupun berat badan berlebihan tetapi mempunyai masalah kekurangan nutrisi. Macam mana perkara ini berlaku? Perkara ini berlaku kerana tidak ada keseimbangan. Tidak ada keseimbangan antara jenis-jenis nutrisi. Lebih-lebih lagi antara protein, karbohidrat dan juga lemak. Kita sangat galakkan untuk mengambil protein yang mencukupi kerana ini sangat penting untuk tumbesaran mereka. Tumbesaran ni maksud saya bukan saja dari segi tinggi dan sebagainya, tapi juga dari segi imunisasi badan mereka. Bila mereka tidak mengambil protein yang mencukupi, ini juga akan menyebabkan imunisasi badan mereka rendah. Itu yang kita tak mahukan. Dan lagi-lagi dalam situasi pandemik COVID-19 ni, sudah tentu kita nak pastikan imunisasi badan anak-anak kita dalam keadaan optimum, keadaan yang paling tinggilah. Tapi jika anak-anak kita tidak mengambil protein yang mencukupi, perkara ini akan menjejaskan imunisasi badan kita. Senang cerita, berapa banyak yang kita perlukan, berapa banyak anak-anak kita perlukan protein, kita galakkan okey untuk pelbagaikan jenis protein. Okey, kita ada protein okey daripada sumber haiwan, seperti daging, ayam, ikan, okey, dan juga daripada tumbuhan kita ada ke kacang, jadi lagi baik kita cuba pelbagaikan, kerana setiap makanan tu mempunyai nutrisi yang berbeza. Tapi kita galakkan sebaiknya kerapkan mengambil ikan. Okey, kerana satu ikan antara protein yang tinggi dan juga mempunyai lemak yang baik. Itu lemak omega yang sangat bagus untuk tumbesaran mereka dan juga untuk minda mereka. Okey, cerita pasal kalori ataupun energi, pastikan anak kita mengambil setiap kalori itu seimbang. Ya, ingat kita ada tiga jenis makronutrisi. Protein, lemak dan juga karbohidrat. Ketiga-tiga ni membekalkan kalori. Tapi perlu seimbang. Saya nak cakap seimbang ni, nak cara yang lebih detail, yang lebih terperinci. Karbohidrat sekurang-kurangnya kita galakkan separuh daripada keperluan kalori harian. Ia 50%. Lepas tu protein pula dalam lebih kurang 15 hingga 25%. Lemak pula 30%, 25 hingga 35%. Okey, tapi sebagai saya rasa bukan senang. Macam mana saya nak tahu Puan Syaza kan? Peratus-peratus ni takkanlah saya nak kira setiap kali makan kan? Nak saya makan. Ya, saya faham. Sebab itulah kita wujudkan pinggan sihat Malaysia supaya mudah untuk kita aplikasikan. Sebagai contoh, ingat tak suku-suku separuh, okey, pastikan suku karbohidrat, suku daripada pinggan tu karbohidrat, suku daripada pinggan protein dan separuh tu ada serat daripada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Itu yang paling mudah. Kita tak payah nak fikir macam saya kata tadi lah, persentage kan, peratus-peratus ni. Jadi itu yang cara yang paling mudah kita nak pastikan anak-anak kita cukup keperluan makro nutrisi. Okey, yang kedua, masalah yang biasa yang kita alami ialah masalah anemia. Ya, kekurangan sel darah merah ini kerana kekurangan pengambilan zat
besi. Ini sangat penting ya, pengambilan zat besi untuk kita punya sel darah merah, hemoglobin, untuk membawa oksigen dan juga nutrisi dalam keperluan kita punya tubuh badan. Perkara ini saya juga pernah jumpa satu kes di mana walaupun anak dia mempunyai BMI normal dan juga berlebihan pun ada, tapi ada masalah anemia. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana masalah picky eater, memilih makan. Bila pengambilan makanan tidak seimbang. Boleh rujuk pada poin saya pertama tadilah kan. Bila tak seimbang, inilah yang akan terjadi. Walaupun kita nampak anak kita berat macam sihat, tapi masalahnya ada masalah anemia. Apa yang akan kita nampaklah simptom anemia ni? Salah satu, anak kita menjadi kurang bermaya, ya. Ada masalah, kita tengok dia pucat, ya, tidak aktif seperti biasa. Ini yang kita perlu rujuklah kepada pakar jika kita nampak tanda-tanda ini pada anak kita. Tapi kita boleh reflect balik diri, kita boleh reflect balik diet anak kita. Adakah cukup pengambilan zat besi, ya, daripada daging, daripada ikan? Kebanyakannya kes anemia ni saya jumpa untuk anak-anak yang tidak mengambil protein. Ya, yang hanya makan nasi putih je. Ya, saya pernah jumpa. Yang dia makan nasi putih je, tak nak lauk. Tapi berat dia okey, nampak macam sihat. Tapi hakikatnya ada masalah anemia. Ini akan jejaskan kesihatan dia juga di kemudian hari. Okey, yang ketiga, selain pada anemia, masalah kekurangan kalsium juga biasa kita jumpa. Sebabkan kita punya pengambilan kalsium harian tidak mencukupi. Bila cerita pasal kalsium ni, saya rasa ramai yang tahulah kalsium je tinggi kan. Mesti nak pastikan anak kita tinggi, kita tak nak ada masalah bantut dan sebagainya. Tapi kita tak boleh mengharapkan kalsium semata-mata. Kalsium saja bukan antara nutrisi yang penting untuk memastikan anak kita tak ada masalah bantut. Tetapi kita perlu juga mengambil protein yang mencukupi untuk memastikan tumbuh besar anak kita dalam keadaan yang sihat dan optimum. Cerita pasal kalsium, bukan sahaja susu. Mungkin ada yang terfikir kan, nak bagi anak susu dan sebagainya. Tapi kita boleh pembagaikan. Sebab saya biasa juga terima yang kata, anak saya tak nak minum susu, macam mana ni kan? Saya nak bagi apa? Okey, sebenarnya kita boleh juga pelbagaikan jenis sumber kalsium. Ya, contohnya daripada susu, yogurt. Yogurt kena try kan? Cuba bagi dekat anak kita. Apalagi cheese. Cheese pun lebih kurang dalam 2 keping. Kalau kita guna yang slice tu kan? 2 keping cheese untuk 1 kali makan. Yogurt dalam 1 cawan. Susu 1 gelas. Apa lagi? Kita ada bayam, ya, sawi, okay, jangan lupa sayur-sayuran juga mengandungi kalsium. Pastikan kita ambil, ya, anak-anak kita ambil lebih kurang dalam 1 hingga 3, sebabnya 3 hidangan kalsium 1 hari. Lebih kurang dalam 1200 hingga 1500 mg kalsium setiap hari. Okay. Berapa banyak tu? Boleh katakan sama dengan 3 sajian. Okay, 1 sajian bersamaan dengan 1 gelas susu. Bersamaan dengan juga tadi saya kata 2 keping cheese. Bersamaan juga dengan 1 cawan yogurt. Untuk memastikan bukan saja dari sudut pertumbuhan anak kita lah kiranya tinggi, tapi juga dari segi gigi. Saya rasa masalah gigi pun biasa anak-anak ni kan, apa tu, bukan saja kalsium, tapi inilah boleh cerita pasal poin yang seterusnya, iaitu masalah karies gigi. Ini pun antara masalah yang biasa kita anak-anak kita alami, sebabkan mereka biasalah kan, anak-anak kecil ni mesti nak makan makanan yang manis, nak gula-gula dan sebagainya. Ini juga akan menyebabkan mereka sakit gigi lah. Selain pada tu, selain kita elakkan makanan manis, pastikan juga pengambilan kalsium mencukupi. Dan sudah tentulah kita kena pastikan juga
tahap kebersihan mereka menjaga gigi. Sebaiknya kita pergi membuat temu janji bersama doktor gigi untuk pastikan tahap kesihatan gigi anak kita. Okey, kalau kita bandingkan sebenarnya anak-anak yang mengalami kerosakan gigi pada awal akan ada lebih mudah untuk mengalami masalah kerosakan pada gigi kekal mereka juga secara tak langsung. Ini yang kita tak mahukanlah benda ni terjadi. Ini akan secara tak langsung kita nampak macam benda ni remeh, tetapi dia akan menjejaskan imej mereka juga di kemudian hari. Bila cerita pasal imej, benda ni berkait pula dengan masalah psikologi mereka, lagi-lagi ketika dalam fasa persekolahan. Sebab itulah kita jangan ambil remehlah. Sama juga macam saya kata tadilah, masalah anemia ya, apabila tumpuan makin rendah dan anak-anak tak dapat nak fokus dalam kelas, ini juga akan menjejaskan prestasi pembelajaran mereka. Sebab itu sangat-sangat penting untuk kita memastikan anak kita mengambil kesemua kumpulan makanan ya, termasuklah sayur-sayuran. Walaupun susah, walaupun payah kan, tapi kita sebagai ibu bapa memang kena tunjukkan contoh terlebih dahululah kan kepada anak kita. Sebelum kita nak paksa anak kita makan sayur-sayuran, kita boleh cerita dulu kelebihan dan pelbagai resepi kan. Dah tengok episod menu muda, dah tengok sarapan sihat, dapat bagi idea supaya lebih orang kata kreatif dalam hidangan makanan, supaya anak kita lagi semangatlah untuk mengambil makanan yang penuh nutrisi. Okey, sebelum saya sambung lagi poin-poin yang seterusnya, kita berehat sebentar, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. TV KPM. Hai. Didik TV KPM. Hai, kembali semula bersama saya Syazan Nutritionist, pakar pemakanan anda. Alhamdulillah, hari ini kita bincangkan topik mengenai masalah nutrisi yang biasa dialami dalam kalangan kanak-kanak. Tadi saya dah pun ceritakan beberapa poin yang penting, jenis-jenis masalah dan macam mana kita nak atasi. Antaranya ialah pertama sekali masalah kekurangan protein, malnutrition dalam dari segi protein dan juga tenaga. Itu yang biasa juga dialami.
Yang kedua, anemia. Ha, anemia ni selalunya dialami oleh anak-anak yang agak memilih makan. Ha, lagi-lagi yang jenis nak makan nasi je kan. Ha, tak nak makan lauk. Inilah biasa kita jumpa masalah sebegini dalam kanak-kanak yang agak memilih makanan. Yang ketiga ialah masalah dari segi kalsium, kekurangan kalsium, pertumbuhan tulang dan juga gigi yang sehat. Sangat-sangat penting untuk mengambil kalsium yang mencukupi untuk pastikan anak-anak kita tidak mengalami masalah bantut, juga masalah gigi. Ha, cerita pasal gigi, karies gigi juga antara masalah yang biasa kita jumpa dalam kanak-kanak. Ya? Inilah dari segi makanan manis yang terlebih, kekurangan kalsium dan juga penjagaan gigi yang agak kurang. Okay, so poin yang seterusnya ialah vitamin A. Masalah yang berkaitan dengan vitamin A. Apa itu vitamin A? Vitamin A ialah sejenis vitamin kita panggil fat soluble yang larut lemak. Ya, kita memerlukannya, tidak perlu nak kata secara berlebihan. Tetapi jika kekurangan memang memberi impak lebih-lebih lagi terhadap kita punya kesihatan mata. Ya, yang paling common bila saya cerita pasal vitamin A ni, sepatutnya kita dah terfikir dah terus apa dia, iaitu carrot. Carrot ni lah yang paling berkait lah makan jenis makanan yang biasa yang mengandungi vitamin A. Bila cerita pasal carrot, mesti ramai yang cakap dapat bagus untuk mata, bagus untuk rabun malam. Ya, tetapi tahu tak kekurangan vitamin A yang agak teruk dan berpanjangan boleh menyebabkan buta. Ya, jadi kita memang sangat perlukan vitamin A yang mencukupi. Selain pada tu, selain pada mata, apa lagi? Vitamin A pun sangat penting untuk kulit. Ya, kita boleh bandingkan. Lebih-lebih lagi saya tengok sekarang ni makin lama makin ramai yang mengalami masalah kulit. Lagi-lagi untuk anak-anak kita masalah eczema. Ya, jadi sangat penting untuk kita pastikan pengambilan vitamin A mencukupi kulit, dari segi mata dan juga imunisasi badan kita. Kalau anak kita pun nak meningkatkan imunisasi badan, pastikan vitamin A mencukupi. Sebabkan vitamin A ni adalah sejenis mikronutrisi, kita tak cakaplah perlu banyak sangat. Ya? Tapi kalau boleh, kita cukupkan ikut portion suku-suku separuh, secara tak langsung kita akan cukup keperluan vitamin A sebab dia adalah sejenis mikronutrisi, bukanlah makronutrisi. Kita hanya perlu dalam kuantiti yang sedikit. Jadi pastikan dalam diet anak kita, lagi sayuran, ada sayuran yang berwarna oranye dan merah. Itulah antara kita boleh kata indikator lah sesuatu makanan itu mempunyai kandungan vitamin A yang tinggi. Okey. Selain pada vitamin A, apa lagi? Saya dah sebut dah tadi pada awal, iaitu masalah obesiti. Masalah obesiti ni saya tak payah cerita panjang lah. Ramai yang sudah orang kata cakna tentang obesiti ni, tetapi sekadar tahu tapi buat-buat tak tahu, itu pun masalah juga. Tidak mengambil orang kata langkah ya untuk melakukan perubahan kerana dianggap biasa. Masalah ni lebih-lebih lagi untuk anak-anak kita, kita rasa macam tak apalah, nanti di kemudian hari mungkin mereka akan meninggi dan sebagainya, akan nanti diorang aktif lah kan, anak ni masuk sekolah nanti aktif kurus lah, tak apa makan. Ini yang biasa saya dengar lah. Tapi bila nanti bila ada masalah kesihatan pada usia yang muda, itulah masa itulah kita nak cakap menyesal tu tiada guna lagi kan. Sebab saya pernah jumpa kanak-kanak yang berusia lebih kurang 10 tahun ya. Awal 10 tahun yang mengalami masalah diabetes. Ini bukan perkara yang main-main. Ini akan menjejaskan ya kualiti hidup mereka di kemudian hari. Perkara ini akan menjejaskan generasi kita pada masa akan datang. Ya, bayangkan dari kecil lagi sudah perlu mengambil insulin, ya, cucuk insulin dan juga mengambil ubat pada usia muda. Ini akan mengganggu kehidupan harian mereka, lebih-lebih lagi untuk kanak-kanak. Ya.
Selain pada tu, ha, kita bukan nak cerita pasal penyakit kronik saja. Ya, obesiti ni pun secara tak langsung akan menyebabkan pelbagai lagi penyakit lain. Walaupun kita boleh tengoklah, ya, kita punya carta, memang kebanyakan anak-anak yang obesiti datang juga daripada ibu ayah yang obesiti. Ya, kerana cara pemakanan yang lebih kurang sama. Sebab itulah kita sebagai ibu bapa perlu mengambil langkah untuk berubah dahulu sebelum kita mengajak anak-anak kita supaya untuk jaga pemakanan mereka. Ya, kita sebagai ibu bapa kena tunjuk contoh terlebih dahulu, ya, mengambil pemakanan sihat. Jadi inilah cara untuk kita menunjukkan kasih sayanglah, kan, pastikan mereka membesar dengan baik dan sihat. Okey, selain pada obesiti, apa lagi yang biasa, masalah yang biasa kita alami? Sebab saya tengok dah bagus dah, ada beberapa ibu bapa ni yang sangat pula, yang kiranya sangat menitik beratkan nutrisi. Tapi bila sangat mengambil berat, mereka akan cuba, orang kata, lebih memberikan suplemen terhadap anak-anak mereka. Ya, kerana mereka merisaukan. Tapi sebenarnya tidak perlu sampai begitu. Cukuplah kita mengambil daripada diet harian. Tidak perlu kita memberikan mereka suplemen tambahan. Lebih-lebih lagi, suplemen seperti ADEK, vitamin ADEK, ataupun jenis vitamin larut lemak. Kerana berlebihan vitamin ini pun akan mendatangkan masalah lain di kemudian hari. Okay, jadi sebenarnya tak perlu pun lagi untuk kita memberikan suplemen tambahan jika dalam diet pun sudah mencukupi. Ha, jadi macam mana, semua rasa dah terang dah tentang apa yang kita perlu lakukan, apa perubahan yang kita boleh buat mulai daripada sekarang untuk pastikan anak-anak kita terhindar daripada masalah-masalah berikut. Jika nak tips harian berkenaan dengan pemakanan sihat, boleh follow saya, Syaza Nutritionist, di Facebook dan juga Instagram. Moga-moga lebih ramai yang mendapat manfaat daripada perkongsian hari ini. Bye semua. Assalamualaikum.